Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Kita saksikan kembali partai 8 besar antara Dostep berhadapan dengan Pinang Timur di Piala LPM, Ketua LPM yang diadakan di Dodik. Pertandingan sudah dimulai. Paran pertama dari Dostep, kembali Al Sabir nomor punggung 7 mengoyak pertahanan Bintang Timur. Bola berada di kaki Bintang Timur. Masih Bintang Timur. Angkat langsung. Kopi. Lemparan ke dalam. Pan ke dalam Bintang Timur. Ada pelatihnya taunya. Weekend main. Masih Bintang Timur menyerang dari sayap kiri, gagal. Di lapangan 1 ada Dostep yang berbangunan Toro. Lapangan 2 Bani berbangunan Super T. Masih Bintang Timur, kembali bola berada di Dostep. Serangan dari sayap kiri dibangun anak-anak Dostep, berhasil direbut. Salah umpan passing, dikejar Gigi dan pelanggaran terjadi di sana. Pemain dari Dostep mengganjal kaki dari pemain dari Bintang Timur. Kembali lemparan ke dalam untuk Dostep. Masih nomor punggung 8. Umpan panjang diberikan ke nomor punggung 2. Masih terjatuh-jatuh dia di sana dan bola keluar lapangan. Masih Dostep. Kopi. Jangan wu. Masih Kevin melebar ke kanan. Bola sudah meninggalkan lapangan. Dibuang saja Bintang Timur. Masih terjadi perebutan bola di sana, berhasil dicuri. Masih dikejar nomor punggung 6, terlepas gocekan yang sangat cantik. Dibuang saja Bintang Timur. Dan pelanggaran terjadi
wasit memberikan hadiah tendangan free kick untuk Bintang Timur. Peluang pertama dari Bintang Timur nomor punggung 7. Apakah bisa mencetak gol? Angkat langsung, peluang berhasil di heading kiper pemain dari Doster, hanya menghasilkan tendangan gawang. Siapkan pergantian pemain dari Doster. Berhasil dipatahkan anak-anak dari Bintang Timur. Angkat langsung, peluang dari Doster, shooting hampir Gerard. Masih Gigi, bekerja sama dia dengan Al Sabir, kembali direbut nomor punggung 7. Salah umpan dan pelanggaran terjadi di sana. Kembali tendangan bebas. Siap-siap nomor punggung 7 Napis. Apakah bisa mencetak gol dari angkat langsung? Gagal. Masih nomor punggung 7. Shooting kembali dan gol. Gigi nomor 8, Dolcep membuka keunggulannya melalui kaki Gigi, merubah skor menjadi 1-0, unggul sementara Dolcep atas Bintang Timur. Gol baru saja terjadi di menit ke-7. Gantian pemain Bintang Timur dan Doster. Masih Bintang Timur, kembali angkat langsung, peluang dan gol. Kembali Bintang Timur menyamakan kedudukan satu sama. Berhasil mengejar ketertinggalannya Bintang Timur. Kembali menyerang dari sayap kanan. Al Sabir meliuk-liuk di sana. Masih Napis. Dan dibuang saja. Lempan ke dalam. Peluang shooting masih tinggi di atas besar gawang Bintang Timur. Skor satu sama di babak pertama. Masih mengatur serangan Bintang Timur.
bola keluar lapangan. Masih nomor punggung 7. Dibuang saja. Masih nomor punggung 8 Gigi. Umpan. Dan bola keluar lapangan. Bergantian pemain kembali dari doorstep. Masih Nafis bermain-main dia. Peluang berhasil dicuri, serangan balik dari Bintang Timur. Dan bola keluar lapangan. Stop. Kartu selanjutnya. Bersiap dulu. Berapa melambangkan lapangan 1. Berakhir seperti di lapangan 2. Batas selanjutnya untuk segera standar kemudian penelitian. Pan ke dalam untuk doorstep. Masih doorstep. Dibuang kembali. Masih Bintang Timur, kembali syuting, peluang terlepas, tangkapan yang kurang lengket dari kiper dari doorstep, hanya menghasilkan tendangan pojok. Angkat langsung, lepas syuting. Masih tepat jatuh di tangan kiper doorstep Adit. Dan handsball. Dibuang saja Bintang Timur. Tendangan pojok untuk doorstep. Kembali nomor punggung 7 Sabir. Angkat pendek saja. Peluang bisa berhasil dan gol Wira. Merubah skor menjadi 2-1. Unggul kembali doorstep dari Bintang Timur. Gol baru saja diciptakan Wira nomor 9 doorstep. Datar saja. Halo.
Terlihat Bapak Kevin di ujung sana. Paran ke dalam, Bintang Timur berhasil dibuang Jepon. Sayang sekali OTK Jepon masih berada di tengah laut Papa Dewa yang tidak bisa menyaksikan langsung pertandingan hari ini. Masih Jepon dibuang saja dan kickoff babak pertama berakhir. Skor masih 2-1 di babak pertama. Tara Dostep berhadapan dengan Bintang Timur. Kita lanjutkan kickoff babak kedua setelah ngopi-ngopi. Dan kembali kita saksikan kickoff babak kedua. Dostep berhadapan dengan Bintang Timur. Partai 8 besar Piala Ketua LPM dalam rangka HUT Kota Balikpapan. Terlihat kedua tim sudah berada di dalam lapangan. Skor masih 2-1 di babak pertama. Apakah berhasil melaju ke semifinal? Kamu kenapa nangis tadi? Kamu nangis lagi. Bikin malu aja. Ih, jeleknya di kamera itu. Lu senang sekali. Enggak ada yang nonton juga. Paling babuannya Dostep aja nonton. Ih, mana bisa? Aku tadi aja lihat. Dia aja lihat. Ya paling SSB balik apa enggak jadi lihat. Loh. Macam negara ini. Enggak usah. Iya, dari Iya. Kalau apa sama Linda aja yang nonton itu. Ya sambil menunggu kita babak kedua. YouTube guys. Terus. Berpindah bola kita babak kedua untuk Bintang Timur. Tendangan pertama, kick babak kedua, angkat langsung. Bola tepat jatuh di pelukan kiper dari Dostep. Masih Jepon berpindah ke sisi kiri kanan dari Dostep. Masih nomor punggung 23 Rehan. Dilepas ke Kevin ya. Umpan langsung dari Napis. Masih dikejar Wira. Bola keluar lapangan. Nomor punggung 8 shooting hampir saja peluang Dostep di babak kedua. Dibuang saja. Berhasil dipatahkan. Masih bola on, masih Bintang Timur. Berpindah, sayang sekali bola jatuh di tangan kaki Dostep. Berhasil, pelanggaran terjadi di situ. Wasit memberikan kartu kuning untuk Bintang Timur.
tendangan bebas free kick di babak kedua. Bersiap-siap. Ini gol JJ sudah napis nih. Napis. Nomor punggung 3 maka berhasil mencatatkan namanya di papan skor juga. Kembali napis. Angkat langsung peluang dan masih melebar ke sisi kiri gawang dari Bintang Timur. Gagal menambah gol Dostep. Peluang angkat langsung berhasil diblok dan bola sudah meninggalkan lapangan. Penjuru kembali, tendangan pojok kembali yang kedua. Maka bisa mencetak gol di tendangan. Angkat langsung, peluang dibuang saja. Kemelut terjadi di sana, shooting langsung dan gol kembali Bintang Timur. Berhasil mencamakan kedudukan menjadi 2 sama gol. Diciptakan berapa yang nyetak tadi? Nomor punggung 23. Berhasil menyamakan kedudukan Bintang Timur. Gol baru saja terjadi. Tandingan yang sangat-sangat seru sekali. Kembali tendangan bebas untuk Dostep. Bersiap-siap kapten dari Dostep. Kuning, Kevin. Apakah bisa mencetak gol kembali untuk mengungguli Bintang Timur. Angkat langsung ke poros pertahanan dari Bintang Timur. Masih Gigi ada di sana. Meliuk-liuk mencari teman. Masih Gigi berhasil dan sayang sekali bos meninggalkan lapangan. Lihat pinggir lapangan, Coach Rudy mempersiapkan pemain pengganti. Neymar. Masih Bintang Timur. Dan keluar lapangan. Masuk Neymar menggantikan Al-Sabir. Kembali nomor punggung 10. Sentuhan pertama dari Neymar. Masih Gigi. Dan bola keluar lapangan. Umpan dikejar nomor punggung 10. Dibuang saja kembali ke mulut di sana. Tendangan pojok Dostep. Angkat. Serangan balik Bintang Timur.
masih Bintang Timur, umpan panjang. Masih dan meliuk-liuk ya, dibuang saja kembali Bintang Timur. Angkat kembali. Masih Bintang Timur. Dan berhasil dibuang. Nomor punggung 12 Devin kemelut terjadi di sana. Serangan bertubi-tubi dari Bintang Timur. Merusak pertahanan dari doorstep. Paling ke dalam. Dan handsball. Tendangan bebas. Peluang dari Bintang Timur. Apakah bisa unggul di babak kedua? Siap-siap Japas. Nomor punggung 21. Sayang sekali terpleset. Karena baru saja Balikpapan diguyur hujan yang sangat deras di pagi hari, mengakibatkan lapangan menjadi becek. Kembali serangan dari Bintang Timur. Umpan panjang langsung melambung. Masih Neymar. Dan bola jatuh di tangan kiper dari Bintang Timur. Angkat langsung kembali peluang. Sayang sekali. Dan shooting langsung. Masih Bintang Timur. Serangan kembali. Jual beli serangan terjadi di siang hari ini. Bintang Timur masih. Masih Bintang Timur. Doorstep kembali. Mundur. Luar. Kemana? Skor masih imbang 2 sama di babak kedua. Waktu tinggal beberapa menit lagi. Kembali serangan balik berhasil direbut. Masih Bintang Timur. Pan ke dalam. Masih doorstep. Shooting dari Napis, kembali berhasil peluang, gagal dari doorstep. Masih doorstep, membangun serangan dari sayap kiri, melebar ke sisi tengah. Kembali nomor punggung 3 dari doorstep. Umpan pendek saja di sana. Salah umpan. Ini atau tadi? Iya, Neymar. Angkat langsung ke depan. Kapan tuh kamu kalau mau Mario ambil? Belum. Iya.
dua pertandingan. Ini berapa menit, Jo? 15. Kali 2 kan sudah naik. Lemparan ke dalam. Masih sabar, Ji. Masih 10. Masih Bintang Timur sendirian di sana. Dibuang saja. Dan pelanggaran. Oh, terlihat dari pemain Bintang Timur tergeletak dalam lapangan. Terdoakan semoga tidak jadi apa-apa. Masih bisa tetap melanjutkan pertandingan. Di depan matamu, Yud. Dan harus keluar lapangan. Pemain dari Bintang Timur mengalami cedera. Umpan peluang kembali. Peluang Cornel, bola mengangkat terlalu tinggi, wasit memberikan pelanggaran. Masih Bintang Timur. Dan berakhir lagi babak kedua. Bintang Timur berhadapan dengan Doorstep. Skor sama kuat, 2 sama di babak 8 besar. Dilanjutkan dengan adu penalti kedua tim. Lanjutkan sesaat lagi adu penalti berikut ini.